Oke, sekarang kita sudah ada di dalam rumah dan di depan kita ada piano. Kira-kira ini piano mau diapain ya? Heh, bakalan seru nih. Hello, yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Denis Tiawan di channel Salam Rail Fans. Tararat, tarau. Oke, di video kali ini kita akan bermain game Little Nightmare 2 yang dimana kita sekarang melanjutkan misi kembali nih yang kemarin kita sudah melewati anak-anak barbar, anak-anak SD yang wah parah lah pokoknya sampai pala perpecah kita getok-getokin ya karena dia barbar. Mungkin kayak gitu. Oke, langsung aja kita lanjutkan lagi bermain game Little Nightmare-nya dan sekarang kita sudah menolong teman kita yang kemarin ditahan sama boneka santet. Oke guys, langsung aja kita mainkan gamenya. Nah, jadi yang pertama itu kita harus ngapain nih guys? Oh, no 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 no. Gitar diinjak-injak berisik guys. Ya ya. Kok dia jatuh ke belakang? Coba. Oke, ternyata nggak ada apa-apa ya. Dan sini ada tuas, guys. Kita langsung aja ke tuas nih, guys. Oke guys, saya paham. Pianonya naik, guys. Kita putar tuasnya. Sampai kapan ini? Mampus. Oh. Udah. Oh, dia hancur, guys. Oh, gitu ya. Oh, harus dihancurin gitu ya. Oke. Oh, I know. Woi, shit. Oh. Hancur piano orang ya. Kamu barbar sekali, Ladusing. Ya, Ladusing. Siva kali film ya. Wait, itu apa, guys? Ini ada. Ini kemana? Oh, iya. Ternyata teman kita peka, guys. Oke. Oh, ada teman kita lagi, guys. Lanjir, lanjir, lah, wah emang temen laknat nih ya, temen laknat ini, kenapa lu ngejebak gua ke situ? Aduh, terus harus apa yang harus gua bawa gitu biar ini gitu guys. Nah itu kuncinya ada di situ guys, cuman kita harus kemana ini? Oh, itu ada pipa, guys. Oh, I know. Oh, kita pelan-pelan, guys. Oh, iya. Kayak cara kemarin ya, guys. Oh, gitu. Oke. Oh, dia ngalihin perhatian, guys, temen kita ya. Oke, pinter sekali kamu, nak. Oke, wah temen ini. Namanya temen nih guys. Membantu satu sama lain ya. Jangan ada susahnya aja dia datang. Kalau udah senang dia tinggal. Wah itu parah itu yang kayak gitu. Tarik boy, ke atas. Cakep. Wis. Oke, ini saya bawa aja ya. Takutnya perlu. Kan kalau perlu kan enak gitu ya. Takutnya ya biasa sih ada kegunaannya juga guys. Walaupun nggak kepake juga ya. Itu anuin itu kunci joy. Ah. Oke, ini kita bawa aja pipanya. Enggak gitu.
Nah. Tuh kan, pasti ada. Ini mah anak dajjal ini. Kita bagel ya dari belakang, guys. Jurus macan meraung. Huh, mati lu. Yo, pala lu. Oh. Oke, guys. Ada yang main piano, guys. Lagunya enak banget, asli sumpah. Lagunya enak ya. Oke. Nggak bisa diambil, berarti udah sampai sini aja. Karena itu alatnya itu nggak bisa dipakai loncat ya, guys. Awas apa? Woi, kita pelan-pelan, guys. Takutnya ada anak dajjal. Nih, biasanya nih kayak begini-gini, guys. Ngagetin nih. Tuh kan. Nih, lemari nih ada orang nih. Ada yang main musik, guys. Bisa kita dengar? Ke sini kali ya. Nggak bisa, guys. Berarti kita ke sini, guys. Kita ke atas ya. Oh, suaranya makin gede, guys. Oke, suaranya makin gede nih, makin makin bikin saya deg-degan ini ya. Ini main main beginian kayak nembak cewek, anjir. Deg-degan loh. Itu jangan ke karpet, takutnya itu karpet bolong. Pasti ini jebakan Batman ya. Oke, gak ada apa-apa, guys. Oh, ini ada sih ini. Alah. Lagi. Gimana sih? Ayo lagi. Iya, maaf. Oke. Oh, dia naik tangga, guys. Oke. Paham. Nah, kita masuk ke kolong, guys. Kira-kira apa ini? Dan siapa yang main piano ini, guys? Feeling saya sih nenek-nenek yang becat itu, guys. Orochimaru, guys, nih. Yang main piano sih. Feeling saya sih, ya. Oh, kan? Bener kan, guys? Nah. Yang main Orochimaru. Nah, cuman saya bingung nih. Kita kemana nih, guys, nih? Bisa jatuh ya? Oh, kita jatuh, guys. Ini kita jatuh nih ya. Ini perasaan gue gak enak nih. Asli sumpah, gue gak enak nih perasaan gue nih kalau kita lewat ini, guys. Takutnya dimakan gitu ya. Tunggu. Nah, dia lagi nulis tuh, guys. Bener kan? Tuh kan, guys. Bener kan, guys. Dimakan. Nah. Oh, itu ada katrol. Terus harus gimana, guys? Mungkin kita kesini ya. Oh, kita lewat belakangnya, guys. Tapi tunggu dulu. Dia lagi nulis ini, takutnya kedengeran suara kita. Iya. Oh. Oke, kita lewat. Oh, kita ngumpet dulu, guys. Di sini ya. Di sini kita ngumpet dulu. Nah, kan karena dia udah selesai tuh nyanyi lagunya. Nah. Dulu, guys.
guys. Ini kok enak di temen saya, gak enak di saya nih guys. Tapi gak apa-apa, kita sabar aja. Nungguin dia lagunya sampai selesai dulu. Soalnya kita pasti naik ke atas buku nih guys. Sabar. Nulis, oke, nulis. Dan dia mainin lagi guys. Oke, langsung kita jalan berangkat. Nah, sekarang kita diam dulu nih di sini. Nah, dia nulis lagi guys. Ini kemana nih? Ini kemana? Ini saya harus kemana? Harus kemana guys? Tunggu, tunggu. Kok gak bisa sih? Tahu deh. Biar dia main lagu dulu guys. Oke. Kita lewat mana? Kok gitu sih guys? Oh, ngegeser ini ya. Oh, ngegeser ini guys, lemari yang kecil ya. Ini banget sih mainin ya. Ngumpet tuh. Ah. Oh iya iya iya. Jadi dia enggak denger guys. Ngumpet. Oke, guys. Kita sudah mulai mendekati titik terang nih. Kita ngumpet dulu guys. Biarkan dia mainin musik. Oke, aman. Oke. Tunggu dulu. Soalnya dia lehernya panjang guys. Kalau kita loncat kedengeran sama dia, abis kita dimakan guys. Tungguin dia nulis dulu guys. Oke. Masuk pipa, anjir. Woi, gak gitu cara mainnya tuh. Wow. Iya, anjay. Anjir, masuk dalam pipa. Hampir pada penyok, guys, pipanya. Ah, curang nih Orochimaru nih. Anjir, kaget dong. Asli guys. Deg-degan loh, sumpah loh. Oke, aman ya. Langsung kita menuju nih guys. Parah nih asli, sumpah. Ketemu Orochimaru lagi gitu. Berarti kita itu gak harus ngebunuh ya guys. Gak kayak yang tembakan itu kita harus ngebunuh. Kalau ini enggak guys. Oh shit, jembatannya kenapa harus kayak gini guys? Kotanya hancur loh.
kayak film 2012 sih guys, tebelah dua gitu guys. Wait, tunggu guys. Oh, nggak ada apa-apa ya, aman aman. Oke, ada TV nih, pasti bunyi nih. Oh, nggak juga guys, saya kira bunyi gitu. Oh, no, kita disuruh ke atas guys. Pasti kita harus dorong ini. Iya nggak sih? Oh, berarti kita nggak bisa situ. Oh kan, bener kan guys? Kita harus dorong nih ke samping. Ayo, bantuin. Oke, cakep. Udah ya? Udah. Ini apa? Ini batu nggak bisa digeser apa? Udah gitu dong. Oke, kita naik ke atas ini. Lah. Kita naik ke atas ini. Oke. Terus kita naik ke atas sini. Oke. Dan ke sini. Nggak bisa. Terus kemana? Nggak bisa, guys. Aduh, gimana nih, guys? Ini ada batu ini. Apa ke dalam terowongan ono ya? Iya nggak sih? Coba. Nggak ada apa-apa. Kita harus naik ke atas, guys. Cuman... gimana sih? Coba kita geser lagi dah. Ini nggak bisa nih digeser-geser nih. Kita harus nutup itunya, guys. Berarti ini kita tadi di sini ya. Nah, kita harus nutup. Tuh, nggak bisa, guys. Udah kedinginan ini. Kita harus nutup ininya, guys. Apa sih namanya? Pokoknya tempat sampahnya itu harus ditutup lah ya. Tapi ini nggak bisa nih, gimana caranya? Oh, didorong ke dalam ya? Oh iya. Kok otak gue lemot ya? Didorong ke dalam guys. Nah, didorong ke dalam, iya. Jadi dia nutup ya guys. Oh, kan bener guys. Tutup. Nah, cakep, kita dorong lagi guys. Gila, gue kira ini tuh tinggal mainin aja, ternyata harus pakai otak juga guys maininnya guys. Nggak sembarangan main ya. Oke, sudah down. Oke, kita naik. Oke. Weh, gila, kebablasan dong. Nah, cakep. Oke, naik. Oke. Mandi dulu, guys. Biar seger. Yeah, mandi dulu, mandi. Woi, mandi sini, woi. Woi, lu kan kecil banget ini. Sini. Lu megangin badan mulu, dingin lu ya. Oke, guys. Langsung aja kita masuk ke dalam lah ya. Kasihan dia sudah kedinginan, guys. Ini apa? Oh, nggak ada apa-apa, guys. Oke, kita masuk ke dalam rumah ini. Nah, di rumah ini kita ada apa nih, guys? Ini apa, baju ya? Oke, dia pakai baju juga guys. Nah, gitu dong. Nah, cakep. Pasti harus ada yang ditarik lagi. Apa ini kira-kira ini yang harus ditarik? Ini nggak ada. Nggak bisa kesini. Nah, terus gimana guys? Oh, dilempar. Iya nggak sih? Oh, ah, lu bukan dari tadi, lu malah ngikutin gua lu, suwe. Ah. Oke, guys. Kebuka guys. Kita lanjut. Kesini ya.
Oke, masih di daerah luar ini guys. Belum di dalam ya. Masih di luar. Oh, oke. Maaf. Ya. Oke. Ayo, maju guys. Oke, kita masuk dalam. Buka. Bantuin. Oke, mantap. Kita masuk ke dalam. Oke, dan apa yang akan kita temukan nanti? Kita lihat ya. Jangan-jangan Orochimaru lagi guys. Tapi nggak mungkin. Karena ini pasti beda orang lagi guys. Alias beda musuh lagi ya. Masih di luar. Oke guys, kita masuk ke dalam. Oh, ini ada jendela guys. Tapi kok terang ya? Terang lampu atau terang panas nih guys? Coba kita masuk. Oke, kita sudah masuk. Dan apa yang terjadi? Kita di dalam. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Gimana serunya main The Little Nightmare ini. Nanti kedepannya ada apa yang akan kita temuin. Ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir video. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. See you next time. Bye-bye. Semoga kita sehat selalu. Pasti bakalan seru nih. Dan lebih menegangkan monsternya ya. See you.